Halo guys, di video kali ini kita akan mengecek berapa banyak penghasilan di channel YouTube Paris Fernandes. Langsung saja ke website Social Blade atau ke situs Social Blade untuk melihat data beserta estimasi atau perkiraan pendapatan di channel YouTube-nya. Channel YouTube-nya Paris Fernandes telah mengupload video sebanyak 232 video, jumlah subscribernya untuk sementara 573.000 subscriber. Video view atau penayangan videonya sebanyak 280.364.164. Country atau negaranya ID atau Indonesia dengan tipe channelnya sport. Channel YouTube-nya dibuat per tanggal 19 April tahun 2020. Sudah mendapatkan total grade B+ dari situs Social Blade. Social Blade rankingnya ke 20.222. Subscriber rank atau peringkat subscribernya ke 1.677. Video view rank atau peringkat penayangan videonya ke 42.751. Country rank atau peringkat negara Indonesia ke 862. Dan sport rank atau peringkat pada tipe channelnya ke 675. Berikutnya kita melihat penayangan videonya selama 30 hari terakhir atau 1 bulan terakhir sebanyak 21.027.000. Data ini menurun 32,3% jika dibandingkan periode sebelumnya. Kemudian pelanggan-pelanggan atau subscribernya selama 30 hari terakhir channel YouTube-nya mengumpulkan pelanggan atau subscriber sebanyak 60.000. Data ini meningkat 24,0% jika dibandingkan bulan sebelumnya. Lanjut ke ringkasan statistik penambahan subscriber dan perkiraan pendapatan harian dan mingguannya. Di sini rata-rata penambahan subscriber hariannya 2.000 subscriber, mingguannya 14.000 subscriber, dan perkiraan pendapatan hariannya rata-rata $177, mingguannya $1.200. Berapakah perkiraan penghasilan bulanan dan tahunannya? Ayo kita melihat di datanya. Taksiran penghasilan bulanan terendah $5.300, tertingginya $85.100. Dan taksiran penghasilan tahunan terendah $63.800, tertingginya $1.000.000. Langsung saja kita melihat harga dolar terbaru dan untuk mengkonversi estimasi pendapatannya yang masih dalam dolar ke rupiah Indonesia. 1 dolar Amerika terupdate hari ini sama dengan 15.032,20 rupiah Indonesia. Langsung kita salin ke kalkulator. Oke guys, kita akan menghitung perkiraan pendapatan bulanan dan tahunannya yang minimalnya saja atau yang terendahnya saja. Karena yang terendahnya biasanya sangat mendekati gaji atau penghasilan sebenarnya. Perkiraan pendapatannya per bulan terendah $5.300. Jika dikonversi ke rupiah Indonesia atau dikalikan dengan 15.032 harga dolar hari ini sama dengan Rp79.670.660 rupiah. Ini adalah tafsiran penghasilan bulanannya. Kita cek juga per tahunnya. Perkiraan pendapatannya per tahun terendah $63.800. Jika dikurs ke rupiah Indonesia atau dikalikan dengan 15.032 sama dengan Rp959.054.360 rupiah. Ini adalah tafsiran penghasilan tahunannya. Oke guys, itu dia tadi estimasi pendapatan atau perkiraan pendapatan di channel YouTube Paris Fernandes sesuai data di situs Social Blade. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian video kali ini, terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.